Bukan cuma itu saja, di masa remajanya Anu juga rupanya mendapat tindakan pelecehan dari ayah tirinya sendiri. Hal ini jelas berdampak buruk bagi perkembangan mental Anu. Sin beralih kepada Milan dan Masya yang mengunjungi kakek kandung Masya, yaitu mantan suami Nayan. Di sana Masya disambut dengan sangat baik oleh mantan kakak ipar Nayan, yang lantas menitipkan kue buatannya untuk Anu dan Robin. Singkat cerita, tugas Robin sebagai pemuka agama membuatnya harus menghadiri sebuah acara penting serta meninggalkan rumah sakit. Sebelum pergi, Milan sempat merekam Robin untuk melengkapi biografi ibunya. Robin terlihat begitu antusias untuk diwawancara, seolah sudah memaafkan kesalahan ibunya. Meski begitu, dia tetap menghormati sang kakak. Saat Milan meminta hal yang sama kepada Anu, ia justru mendapat amukan dari wanita tersebut. Sin pun kembali ke masa lampau. Diceritakan bahwa Anu sempat ingin tinggal bersama ayahnya karena tidak tahan hidup penuh derita bersama ibunya.